Hello. Hello, hai, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Kuat Sibus. Alright, so terima kasih kerana sudi lagi hadir untuk menonton di channel ini kan. Alright, so malam ni kita akan cuba bermain game kan. Kita akan cuba main game, apa nama ni? Resident Evil 2 kan, penduduk Saitan 2. Kan, kita akan cuba main game ni, so harapnya korang enjoy game. So ni game seram kan. Aku dah lama tak main game ni kan? So ya, yeah, aku tak tahulah macam mana nak mula balik. Nak ingat balik kan, last time yang aku main tu kan, macam mana kan. Kita apa kan, mari kita cuba try main game. So tadi aku dah cuba live stream tapi tak masuk dekat YouTube kan, tu jadi masalah ni. Pukul curi and tu lah physical kan. Apa nama, basically ni aku dah lepas daripada penjara kan, so penjara bawah tanah. So, aku dikehendaki untuk mendapatkan apa nama tu, kunci electronic parts. Apa kunci? Electronic parts untuk membuka kunci di penjara tu. Ada satu key lever yang kena aku buka kan. Right, so yeah, basically macam ni lah kan. Aku dah stream tadi, aku cuba berlari-lari kan daripada mamak ni kan. Mamak ni duduk kerja aku kiri sana. Dia tak ada kerja lain kan, tengok ni tak ada kerja lain. Kan, banyak lagi zombie aku juga yang dia cari kan. Right, okay, come on baby. What's up? Kan, so aku slowkan muzik ni dekat TV ni lah kan, supaya supaya dia menjadi tidak menakutkan untuk pada aku lah kan. So yeah, hijau lagi. Okay, mari kita tengok map. So sekarang ni aku nak pergi ke parking tu, so aku dah dapat dah kan. Video sebelum ni aku dah tunjukkan macam mana aku dapatkan apa nama tu, electronic parts tu kan. So daripada bell tower tu, bila kau jatuhkan bell, dan dalam tu ada electronic parts kan, ada box kan. So kau boleh tengok video tu kalau berminat nak tahu macam mana gameplay ni tu. Ada banyak lagi dekat YouTube yang buat gameplay macam ni kan. So selain daripada aku kan, banyak lagi. Tapi dekat Malaysia aku tak tahu kan. Tak ramai yang buat kot. Tak ramai yang buat video-video triple A macam ni kan, untuk buat konten YouTube. Sebabnya ada sebab dia lah. Sebab kebanyakan dia orang tak buat game-game triple A macam ni kan. So kebanyakan dia orang buat game-game biasa, game-game yang macam more puzzle game, story game kan, game-game mudah, game-game simple macam game dekat mobile kan. So banyaknya buat macam tu sebabnya mudah untuk diperkatakan dan cepat kan. So mudah untuk diperbahaskan, mudah untuk dibincangkan. So banyaklah benda yang kau boleh bercakap pasal game tu sewaktu mengambil rekod ataupun membuat konten lah. So ataupun kau reaction tu banyaklah reaksi kan. So compare to game macam ni, lambat lah. So daripada dia progress cerita, jalan cerita, so bila kau nak tengok tu, nak menanti sesuatu tu lambat lah kan. So yalah, tapi itulah sebenarnya permainan game tu macam tu lah rupanya kan. Okay, so permainan game tu mengambil masa lah. So sekarang ni tak apa. Aku harapkan korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. So ya, hari ni hari Minggu kan. So aku cadang ni nak main game seram je lah. Tapi sebabnya aku dah cuba stream tadi, tapi itulah, dah tak berapa seram dah lah kan. And, okay, tak apa. Sekarang ni aku nak cuba turun.
Sekejap. Tak apa, ni tengok map ni lah. Nak turun ke B1 ni lah. B1 macam mana nak pergi sini ni? So dia kena melalui sini. Dekat sini. Watch menu. Siapa dekat sini sekarang? Macam aku boleh cross ni. Pew, pew, pew. Pergi ke watch menu ni kan. Let's go. Hi. Oh, bye. Timu. Okay. Sudah gelap. Hasilnya dah salah. Ya, dia tadi kan. Lepas tu dah salah jalan. Okay. Tak apa. Masih lagi... boleh berjalan. Lalu sini. Lalu sini. Oh, bilik. Okay, ni apa ni? Okay. And then bahasa, bro. Bahasa, kenapa aku keluar di sini, di sini. Tidak boleh lagi di close. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naik atas. Bab lah. Badan besar. Bad. Ni sebab lepak sangkut pula. Tu menakutkan. Tomong. Sini. Kuat tu dia nak tunggu lah tu kan. Tapi slow bro, slow kan. Lambat sangat. Badan lu besar sangat. Okay, jom. Goodbye. Bye-bye. Dalam ni. Datang tak dapat. Dia punya tergulik ni. Aku dah tutup dah. Turns. Boom, kalau tak kena. Banyak pula. Okay. Korang terror. Baik, minta maaf cepat dulu eh. Sebelum kena makan. Kena gigit. Alright, and save. Okay, save. Yes, saving content. Typewriter ni dia punya bunyi kan, bunyi spooky kan. Bunyi yang menyeramkan. Spooky. Tak ada benda. Sini ya.
Takut lah. Ini dah anjing kan. So game ni kan, so bagi aku lah kan, dia dulu kalau kau bunuh zombie tu kan, ada makna pun. Kan? Maksudnya bila kau bunuh zombie tu, dia tak hidup balik lah. Tapi alamak, kau tengok ni sekarang, aku rasa aku dah bunuh dah zombie kat sini kan. Aku dah bunuh banyak zombie, aku dah bunuh dah. Tapi dia still dia spawn balik kan, dia respawn balik kat situ. So tu aku rasa macam worthless lah kan. So dalam game ni bunuh zombie tu tak ada guna lah bagi aku. Mati. Bagi aku macam tak ada makna aku. Sebab dia akan respawn balik kan. Kat certain area dia akan hidup balik. Itu yang better kau lari lah. Elak kan. Masalahnya susah nak elak pun. Yes. Oi. Ya. Dia tu. Oh. Tu banyak ni. Anjing ni. Oi, kan nak ambil ni. Kunci. 7, 3, 4, 9. Flip. Flip. Kenapa ni? Gun stop Matilda. Okay. So sekarang aku nak pergi morgue rumah mayat. Sini. Ni card reader. Okay. Sini tempat yang akan memakan kau mati sini. Kan? Tak apa. Sofa tak bagus-bagus. Kita nak mampu. Tempat. Right over. Jadi yang buat tak banyak. Banyak pula lah. Okey. Okey. Kak. Green herbs. Take out. Okay.
Black Greenwood and Black Tinka combine dengan dia. Oho. Okay, mungkin dia akan bagi lagi stabil. Use. Ha, alah. Kuning ya. Aduh, mati aku macam ni. Safe. Gila. So, korang semua apa khabar? Korang semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Kan? Yeah. Alright, so hari minggu ni mungkin ada mood sikit nak jalan-jalan kan. So, yeah. Pergi jalan-jalan. Esok hari Ahad kan. Di video ni aku tak tahu bila dia keluar. Nak edit lagi kan. Sekejap, mana dia. Rumah main kan. Merg. Aku sini. Dengan anjing ni dah. Anjing. Ada lagi. Tiba-tiba. Yes. Okay, so sekarang kita akan sambung di sini. Alright, so ada barang aku tinggal. Nak ambil kunci. Ui, besar je lipas. Lipas dah. Tolak balik. Kunci kat sini. Kunci diamond. Dan sebanyak pintu aku tak ada buka. Buka banyak. Yeah.
Iron range. Wah, sini mesti ada bullet banyak ni. Kat bilik tu ni aku kat mana ni? Wah, kat situ. Tanya, jom. Okay. Anjing ni. Aduh, ni mana pula? Bukan sini. Aduh, sana. Itu jalan tutup. Aduh. Aku masuk situ balik. Kena pergi kenil. Kone kenil. Kenil, kenil. Jom. Let's go! Teo, 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 teo. Aku nak perlu buat apa? Faham tak game ni? Oops. Sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Tengok map dulu. Pergi safe room. Pergi safe room bro. Safe. Safe room safe. Kumpat sikit. Red herb ni selalu lah untuk apa nama tu, racun kan, bila kau kena poison. So red herb ni berguna lah. Asal aku lah. Aku tak ingat. Sebab dia ada satu lagi warna purple tu. Sama ada red atau purple yang apa nama tu, menghilangkan racun lah. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Aku perlukan ammo. Aku keluarkan gunpowder ni lah. Okay. Combine. Aku hanggan ammo. Okay. 16 ni tak cukup. Combine. Safe. Neon.
game ni game rabu. So aku main game ni masa dekat college, masa tu aku ambil diploma last semester kan. So game ni memang popular lah time tu kan, ada yang main kat PC, ada main kat PlayStation kan. Bye. Kan hormat sikit kan, walaupun dia zombie kau kena lah tunjuk dia hormat sikit kan, kena bagi dia bye 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 bye. Dia tak balas ke, dia balas ke, tu dah kira bro. Kita kena pergi ke jail. Sini terus. Straight ahead, straight ahead, straight ahead. Dan ada anjing ni dah. Mengeramon lah. Mengeramon.